kesempatan pers. Ratusan anggota kepolisian Polres Batubara bersama TNI dan warga menanam ribuan pohon mangrove di pesisir Pantai Sejarah, Kecamatan 50 Pesisir, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Penanaman pohon ini bertujuan untuk menghidupkan kembali ekosistem laut dan memelihara perkembangbiakan biota laut. Menurut Kapolres Batubara AKBP Iwan Lubis, penanaman pohon mangrove yang diprakarsai oleh Polres Batubara bersama Forkopimda ini untuk melestarikan flora dan fauna serta menghindari pemanasan global. Pada hari ini kami Forkopimda Kabupaten Batubara bersama-sama melaksanakan kegiatan di tanggal 10 Januari ini penanaman pohon mangrove di pantai sejarah. Ya, pantai sejarah Pulau. Pada hari ini kami tanam kurang 2.000 pohon, yang mana kita tahu bersama bahwa untuk menanam pohon ini banyak dampak positifnya. Ya, terutama kita lihat sekarang banyaknya banjir di mana-mana. Ini kami tanam ada dua pohon mangrove tadi, yaitu bakau bangko dan bakau merah, yang mana ini dapat menyerap dan menyaring limbah-limbah sampah. Ya, di kedua pohon mangrove ini sangat bermanfaat. Memang pada saat sekarang tidak, tapi nanti ke anak cucu kita mungkin 5-10 tahun ke depan. Ini Pak, Batubara kan termasuk daerah pesisir, Pak. Ini pengamatan Bapak untuk mangrove sendiri di pesisir ini gimana kondisinya saat ini, Pak? Mangrove ini sudah cukup baik, cuma lebih kita hijaukan lagi lah. Wilayah pesisir ini makin banyak kita tanam pohon-pohon mangrove di wilayah pesisir. Izin, wajahnya ditutupi. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka, Tribrata TV, Salam Tribrata. Ada Pak.